apa sih bahasa Thailandnya nanyain harga? Sekarang kita lagi perjalanan di salah satu kota di Thailand, yaitu Nongkos Barat. The city is very popular in Thailand. Kali ini kita ada di episode apa sih bahasa Thailandnya? Ini berapa? Ini berapa harganya? Kalau ini payung berapa? Ini berapa ini? Kalau ini berapa? Jadi ketika teman-teman sedang belanja, baik itu di warung atau di pasar tradisional, ada kalanya barang yang terpajang tidak dipasang harga atau tidak ada rincian harga. Nah, itu sangat menyulitkan bagi kita bukan untuk mengetahuinya. Lantas, gimana sih caranya menanyakan harga dalam bahasa Thailand? Nah, di video kali ini tentunya kalian harus tahu dulu bahwa di dalam bahasa Thailand itu sendiri terdapat dua macam kalimat, yaitu kalimat formal dan informal. Di video kali ini saya akan membahasnya dua sekaligus. Yang pertama, kita akan membahas secara formal. Harga dalam bahasa Thailand adalah raka. Raka, kemudian berapa adalah taurai. Taurai. Jadi ketika teman-teman menanyakan berapa sih harganya, raka taurai krab. Raka taurai krab. Raka taurai krab. Nah, itu secara formalnya. Kemudian kita akan bahas juga secara informal. Kalian bisa menggunakan kalimat anni kibat krab. Anni kibat krab. Anni itu adalah ini. Ki itu berapa, bat itu mata uang Thailand, kita kan udah tahu bat. Nah, ketika kalian ingin menanyakan secara gaul, bahasa gaulnya gitu, ani ki bat rap, sambil contohnya misalkan ini dompet, di depan teman-teman ini ada dompet, kemudian teman-teman mau tanya harganya berapa, kalian tinggal tunjuk aja barang yang ingin kalian tanyakan harganya sambil mengucapkan ani atau ni. Ani, ani, misalkan dompet ani taurai krab, ani taurai krab. Biasa kan ketika menanyakan atau ketika berbicara di akhirnya kita menggunakan krab atau ka. Ani kibat krab, ani kibat krab, ini berapa bat? Terus kalau kata dia 150 bat, nengroy hasib bat. Kalau misalkan terlalu mahal, boleh kurang nggak? Nah, apa bahasa Thailandnya? Pengken pai, lot noi dai mai. Kalau kata dia bilang dai, itu artinya boleh. Kalau misalkan mai dai, itu tidak boleh. Tapi catatan buat teman-teman yang mau pakai bahasa Thailand, tentunya teman-teman harus tahu dulu angka-angka dalam bahasa Thailand. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat dulu, bisa tonton dulu angka-angka dalam bahasa Thailand agar teman-teman tidak kebingungan ketika ingin menanyakan harga dalam bahasa Thailand. Jadi harus tahu dulu angka-angka dalam bahasa Thailand. Ini videonya. Atau bisa menggunakan bahasa Inggris. Rata-rata orang Thailand ketika ditanya tentang harga menggunakan bahasa Inggris, mereka kebanyakan tahu artinya ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan tidak paham juga, bahasa Inggris gak ngerti, kemudian kita bahasa Thailandnya kurang lancar juga, ada satu jurus yang bisa teman-teman lakukan, menggunakan bahasa isyarat. Menggunakan bahasa isyarat. Kalau misalkan 150, ya udah ini aja. Atau misalkan 30, maunya harganya 50, tapi kita mau tawar 30, ya udah gini aja. Yang penting ada duit, semua lancar. Terus kalau misalkan deal sama barang yang teman-teman mau ambil, teman-teman mau beli, teman-teman langsung aja bilang oke, au ni krab. Oke, au ni krab. Au itu mau, ni itu ya tadi itu, ini. Oke, au ni krab. Nah, itu dia tadi bahasa Thailandnya menanyakan harga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di episode apa sih bahasa Thailandnya? Di salah satu kota di Thailand, yaitu Nongkos Barat.
Mokpo City is very popular in Thailand.